Hello, Datin. Doktor, cucu saya dah mula menampakkan beberapa simptom, Doktor. Hanya doktor saja yang dapat menyelamatkan cucu saya. Okey, Datin, listen to me. I have my condition. If you want to see a grandson playing football again, then 100K in my bank account. No problem. Sekarang juga saya uruskan. Siapa nama? Rafiq. Umur? 8. Sekolah tak? Sekolah? Tak. Terima kasih. Sir, this is your drink. Enjoy your drinks. Waiter, please come. Sorry, sir, yes? Is it mocha? This is cappuccino, sir. I order mocha, not cappuccino. Oh, I'm sorry. Please, take this away. Kau ni loyo dan sekali hantam jatuh. Kau ni bisanya apa? Kau tahu, pekerjaan seperti ini yang dibutuhkan tu nyali. Nyali. Umar, ya Allah. Udah. Bawa dia keluar. Pusing. Sayang, di telepon. Hello. Hello, bro. Tomorrow, 7 p.m. Okay. Aku nak anak muda. Yang penting tak ada apa-apa kecacatan. Ni. Payment untuk kau, advance. Lepas settle job, aku bayar lagi. Assalamualaikum. Saya Safia. Saya ada appointment dengan lawyer hari ini. Okey, cik. Cik saudara dah tunggu kat dalam. Silakan. Okey. Baiklah. Saya Nur Isadora Ismail, peguam kepada Allahyarham Nordin Ibrahim. Jadi hari ini tujuan kita berjumpa adalah untuk saya bacakan wasiat tersebut kepada Cik Safia dan juga Encik Syam. Dalam wasiat tersebut, beliau telah pun meninggalkan aset sebanyak 10 juta. Yang mana 2 juta daripada jumlah tersebut berbentuk wang tunai. Jadi, sekarang saya nak Cik Safia dan juga Encik Syam untuk baca wasiat yang disediakan. Dan menurut wasiat ini, segala harta pusaka milik Nordin Ibrahim diwasiatkan kepada Adam bin Nordin dan Cik Safia akan dilantik menjadi wasi dan pemegang amanah kepada semua harta pusaka tersebut sehinggalah Adam mencapai umur 18 tahun. Is that clear for you both? Faham. Thank you.
apa ni? Hmm? Adam, jangan bersedih lagi. Ya? Allah sayang mereka. Kita yang masih hidup ni kan banyak sedekahkan doa kepada arwah. Mak ayah kan ada? Jam berapa dah ni? Hmm? Jom tidur, mak ayah selimutkan. Jom. I'm back. Kata jadi senjata. Media kian mendera. Emosi terus cedera. Masa hakimi marahkan sang bara. Tak siapa tahu. Kucaya berlaku. Dari tuduh terus tuju. Menambah berita celaru. Apa kenapa banyak yang tai chi? Otak hari mesti ada habis baca ayat caci. Sam sulam kata berbau keji. Sikit ruang pun dia tak cuba langsung tak pernah kaji. Berbicara tanpa berpikir hati dan kesan. Otak tak berfungsi bertindak mengikut perasaan. Pandang satu sisi terus. Sebuah sedikit penculikan kanak-kanak telah berlaku malam tadi melibatkan penjualan organ. Polis kini sedang menyiasat kes ini yang telah melibatkan sejumlah 8 orang mangsa yang telah dilaporkan hilang sejak 3 bulan lalu. Tak terulang segala kesilapan. Lihat dunia kita zaman sekarang. Kuasa jari tari alunkan perang. Banyak cakap dunia masa putar pelik fakta rata. Esok bisa bertemu juga baru tahu artinya karma. Kata jadi senjata. Media kian mendera. Emosi terus cedera. Masa hakimi marahkan sang bara. Tak siapa tahu. Kucaya berlaku. Baru yang jadi. Namun bibir bercerita seakan diri menyaksikan. Terima kasih tuan-tuan sudah mengundang saya di acara seminar bela diri ini. Dan juga untuk audiens, mohon jangan ditiru ya. Karena tanpa latihan khusus dan guru yang membimbingnya. Oke, inilah dia last performance dari saya. Kasih utang-utang lo, ah? Nanti aku bayar. Apa lo bayarnya, coy? Lawan lo ya. Ar, Oma, apa yang degil sangat ni ya? Hantung aja. Sakit, sakit. Syam, lu dengar sini baik-baik. Esok, lu kasi settle hutang lu. Kalau tak, Oma. Besok kau lu gak bayar. Gua habisin lu. Gua tunggu besok. Mampus kau, mampus! Adam okey? Assalamualaikum, Safia. Waalaikumsalam. Aku bisa dengar kamu, gak usah teriak. Apa kabar kamu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oh iya, kamu tahu gak aku lagi ada di mana? Ya pastinya kamu di Lampung lah. Nah, salah. Aku lagi ada di Kuala Lumpur loh. Aku lagi ngehadirin seminar bela diri.
Tapi aku lusa sudah pulang. Kangen banget loh sama kamu. Oh iya, kapan kamu ke Lampungnya? Kamu udah janji loh, inget gak waktu si game dulu? Katanya temen, harusnya kamu kabarin aku dari kemarin-kemarin. Ini udah mau pulang baru hubungin aku. Ya, jangan begitu dong, Sofia. Tapi aku punya waktu nih besok. Kita jalan-jalan yuk. Ya, boleh lah buat kamu. Nah, gitu dong. Oke ya, ajak aku ke shopping mall. Nanti aku juga mau beli oleh-oleh juga di sana ya, oke? Siap, aku jemputin. Oke, bye. Dadah. Ya, Bang. Halo. Fia. Busy ke? Safia kat luar ni ada kerja sikit. Ni, Abang nak minta tolong sikit. Lah. Abang nak pinjam RM1,000. Boleh? Abang, orang kerjanya cari duit. Bukan habiskan duit. Ni, Fia. Abang minta tolong benda simple je. Boleh ke tak boleh? Maaflah, Bang. Fia tak ada. Fia tengah sibuk ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Salam. Cepat masuk. Tak apalah, Abang dah lambat dah ni. Nak cepat. Abang kalau datang sini mesti ada apa-apa, kan? Macam mana dengan benda yang Abang minta tadi? RM100,000. Abang nak buat apa dengan duit sebanyak tu? Adalah urusan Abang. Tak payah sibuklah. Bukankah lawyer cakap Fia dapat duit banyak? Abang, itu harta amanah, bukan hak Fia pun. Takkan dengan keluarga sendiri pun Abang nak solap? Ya kan family bantu family. Bantu family pun ada batasnya, Bang. Nafsu ni lagi dibela, lagi meminta. Lemaklah jadinya. Abang Fia dah letih, Fia nak masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Jap. Ni jap. Jodohnya di sini. Ya, aku mau jauh-jauh sama kamu. Kenapa? Kita ketemu apa? Sekali, dua kali, satu tahun aja. Mana bisa? Iya, aku juga kangen banget sama kamu. Iya, bang. Kamu kan ada janji loh sama aku. Janji? Enggak ada. Masa lupa? Apa? Janji apa? Ke Lampung kan sama aku. Aku tuh jujur ya. Sebenarnya pengen banget kamu di sini aja. Fix, permanen di sini. Jadi nggak usah ke Lampung. Benar nggak? Deal. Nggak bisa. Kamu harus ikut aku ke Lampung juga. Iya, apa? Ajak Adam aja sekalian. Ikut ke Lampung sama-sama. Bisa. Dia senang sih sama laut. Kan? Ya, tapi Adamnya di mana? Itu tuh. Hei. Adam. Buat apa nih? Hah? Tak beli kasut? Mau sepatu. Thank you.
Black. Eh, hey, Pentayan. Lock. Ah, Oma. Oi. Sip. Ah. Info, Black. Pentayan. Alamat Arnab yang kita nak, gua dah dapatkan. Okey. Ini muka Arnab yang kita nak uruskan. Ini alamat dia. Okey. Alright, alamat gua dah dapatkan. Kerja lu orang settlekan. Kita dua ya. Jatahnya kita bagi sama rata. Pokoknya ya, gua kalau kerja mesti ada hasil. Iya, dah. Ya. Okey, Bro. Okey, selamat. Okey, Bro. Hai. Sabar, Omar. Jatah kita besar. Jadi risikonya pasti besar. Dua, tiga. Up. Kunci rumah? Apa di sini aman kok? Pokoknya Bro, yang gua pengen janji lo, gua mau uang besar. Tarik. Ayo. Bagi beg tangan tu dengan telefon sekali. Adam! Biar lo! Sini, beg. Engkau ni faham bahasa tak faham bahasa ni? Engkau nak mati atau engkau nak nyawa budak ni yang meroyak? Ken! Kau kasi macam-macam. Gue tahu lo, Mat. Lo rapor polisi, anak buah lo. Ngerti lo? Hah? Paham lo ya? Paham lo? Adam, Mak yang janji.
Permisi, apa ada pesanan untuk saya? Bilik nombor berapa, Cik? 203. Ah, sekejap, ya. Maaf, tak ada, Cik. Ada taksi untuk ke airport yang bisa saya booking? Sekejap, ya. Oh, maaf, tak ada, Cik. So, sekarang ni semua sudah keluar. Jadi, Cik boleh cuba hubungi kereta sewa lain, okey? Halo? Desi, kamu harus ke Hatnyai ganti Susanti sebagai juri MMA yang 9 pagi besok. Kamu nggak usah khawatir, segala perlengkapan untuk kamu udah disiapin di sana. Ini nomor telepon Pak Taufik, nanti saya WA-kan ke kamu. Pak Taufik, Pak kamu di sini. Jadi aku nggak jadi pulang ini. Cik? Cik? Cik tak apa ke? Minyak kereta saya habis, bang. Abang tahu tak mana stesen minyak terdekat? Stesen minyak lagi 20 km ke depan. Tapi tak apa. Saya ada minyak spare. Sebab tadi baru habis kerja. Biar saya tolong. Tapi, bang, saya tak ada duit nak bayar balik. Beg duit saya tercici. Tak apa. Awak pakailah dulu. Biar saya tolong. Terima kasih, ya, bang. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik. Ambillah duit ni. Ikhlas dari saya. Saya tak boleh terima duit ni, bang. Alah, minyak tu pun tak seberapa. Adik gunalah duit ni. Nanti kot ada apa-apa jadi tengah jalan, adik guna. Jazakallah khair, abang. Semoga Allah merahmati abang dunia dan akhirat, ya. Amin. Saya balik dulu, ya. Ya, bang. Pakcik nak buat apa? Maya! Maya, tolong! Maya! Maya! Maya, Maya! Jeleng Maya! Tolong, Pak Lelo. Emang lo pikir bisa? Maya, tolong Maya! Umar, berhenti tepi, Umar. Biar aku ikat dia. Maya! Iya! Kunci dulu, Nek. Nak? Pakcik! Buka, Pakcik! Lo ke mana-mana, ya? Nyawa lu di tangan gua. Ya. Nah. Ikut, ikut, ikut. Maya, tolong! Maya! Ikut, ikut. Yang! Nah. Yang! Maya! Nah. Kapok kau, ya. Thank you.
Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Menarik baju adik pakai ini. Boleh tak akak tahu adik beli kat mana? Oh, baju ni saya beli kat Kebetong, Kak. Kenapa ya? Kalau macam tu boleh tak adik guide akak ke sana? Akak turun Kuala Kangsa, lepas tu akak naik Great. Lepas Great, akak akan jumpa Penggalan Hulu tau. Akak jalan je sikit lagi, dah sampai dah Betong tu. Okey. Nasib adik, eh? Sama. DP nggak segini, bro. Nah, ini baru catat awal gua ya. Yuk. Umar. Oi. Jumpa di markas. Oke. Waalaikumsalam. Nampak tak mesin hitam lalu sini? Tak perasanlah, Cik. Banyak sangat kereta yang lalu. Boleh saya bantu? Tak ada apalah. Bentayan mana bentayan? Alah, kenapa dia seorang? Alamak, ke mana pula dia pergi? Eh, lu tak payahlah duduk macam itu. Belanja gua tak payahlah. Aduh, ke mana dia ni? Tak dapatlah dia ni. Broly. Eh, kapan datang? Hai. Eh, gimana? Kau kamu katang lisa benar. Eh, Oma, sekarang ni bentayan mana bentayan? Bentayan. Punya bentayan kau lo. Tak ada. Tak bisa ya. Sekarang ni gua datang sini, gua nak tuntut bahagian gua. Bila nak dapat duit ni? Ha? Eh, lagi satu, apa yang lama sangat lu orang settlekan job ni? Sabar, Broly, sabar. Dengar sini. Gua boleh sabar, tapi klien kita yang dah tak sabar. Ha? Kalau dia membekak, gua nak jawab apa? Makanya gua bilang lu sabar. Barang ada. Kita berdua tinggal tunggu Cai-Cai datang.
Jessica. Chai, mana? Ada job. Urusan transport. Jumpa di Port Arnab. Okey, bro. Aku on the way. Ready. Tempat biasa. Hey. Lepas pukul 12, kau boleh pergi ambil dia untuk diekspor sebelum tengah malam. Okey, bro. Okey, bro. Jantan ke, Tino? Jantan. Jumpa dekat Port Arnab. Macam mana? Okey. Okey, bos. Chai! Lupa pula. Nah, belanja budak-budak. Cantik. Thank you.
ibu aku. Kenapa kau colek dia? Aku peduli apa. Pergi mampus. Aku tanya kau sekali lagi. Mana anak buah aku? Apa benda yang kau cakap ni, Bertina? Aku tak tahu. Kau tak tahu? Kau tak tahu, eh? Aku pergi tengok. Dia ada dekat kedai potong tu. Dekat simpang sana tu. Kalau kau tipu aku, nak as kau. Sebab sekejap lagi ada seorang minah ni akan datang serah tengku. Aku nak korang tanam dia hidup-hidup. Okey, bos. Roger. Di, jom. Kamu tak usah khawatir ya. Aku coba urusin masalah ini. Take care ya. Halo, Safia. Halo, Safia. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. Thank you.
dekat udang Sungai Gerong. Biar ya, kan? Kalau kau bohong, satu lubang cacing aku cari kau. Aku cuba urusin masalah ini. Thank you, Doktor. Dini, tak lama lagi, Dini dah boleh jalan. Dini dah boleh naik basikal macam adik-adik tu tadi. Jumpa di rumah Anak. Kan ingat, bro. Uang gede ini kita bagi rata. Lu sama gua aja. Yang lain juga peduli. Oke? Ayo. Halo. Arnab ready. Pickup pun ready. Preparation ready. Oke, bro. Aku on the way. Oh!
dah bilang sama lo kan, lo nggak usah macam-macam. Di mana anak buah aku? Macam macam pula hidupnya ini. Safia! Eh, siapa lo? Eh, bye. Luruskan ini. Nih, guna ini. Bagi cepat mampus. Budak yang pakai kasut ni. Dia dah kena ambil dengan dia orang. Okey, dengar cakap kakak baik-baik. Eh? Jangan pergi mana-mana, duduk sini diam-diam. Kakak akan telefon polis. Tunggu sampai polis datang. Katanya ke mana kita? Kayaknya
sih tadi tuh lurus sedikit. Oke. Okay. Nanti ke kanan. Salim ke mana? Gak tahu. Kita nyari Adam. Kayaknya ke sana deh. Ini biar aku yang
Adam! Adam! Ya ampun. Kamu nggak apa-apa? Ayo. Ayo, ayo. Aku ke kantor polisi dulu ya. Kamu jagain ada di sini dan aku cari budak-budak yang lain. Oke? Okay? Ya, ya. Hati-hati deh sih. Ya. Oke, Pak. Oke, itu nih. Tadi yang sakit. Betul. Tadi mau ayah kan? Hah? Tuh. Makasih ya, Des. Sama-sama. Jadi, saya mohon kerjasama daripada pihak C. Ya. Datang ke balai untuk diambil keterangan. Baik, Tuan. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Tidur? Belum nih, aku mau ke kamar mandi dulu. Yaudah, aku duluan ya. Kamu istirahat ya. Ya. Istirahat. Good night.
Surprise, surprise. Eh, hey, Bettina. Pasal lu, habis semua job gua hantar. Gua tak dapat duit satu sen haram pun. Lu ingat gua happy? Terlalalah kat sini. Sekarang ni, gua nak mampuskan lu. Dengan anak buah lu sekali. Mampus kau! Ha, lu pun ada kat sini. Senang. Kecik gua dua-dua dah ada kat sini. Boleh gua mampuskan lu orang. Settle lah hutang kita, kan? Abang nak pinjam RM100,000. Boleh? Settlekan lah. Aku mau bilang ya, makasih udah bantuin aku selamatin Adam. Nggak apa-apa, kita kan sahabat. Iya. Jadi tuh memang aku juga nggak tega dong kalau sahabat aku kenapa-napa. Dan alhamdulillahnya kita selamat ya. Iya, bersyukur banget ya. Nah, sekarang kita mau kemana? Mau kemana nih, Adam? Ayo. Lumpang. Lampung! Yeay, kita ke Lampung. Finally kamu tepatin janji kamu. Sondo, I'm back. Kata jadi senjata, media kian mendera, emosi terus cedera, masa hakimi marahkan sang bara, tak siapa tahu, ku caya berlaku, dari tuduh terus tuju, menambah berita celah. Percaya janji Sam sulam kata berbau keji. Sikit ruang pun di atas cuba langsung tak pernah kaji. Berbicara tanpa berpikir hati dan kesan. Otak tak berfungsi bertindak mengikut perasaan. Pandang satu sisi terus jadi asutan. Terbentuk fitnah dikongsi polan mainkan peranan. Mohon beriku ruang untuk diperbetulkan. Adaptasi cinta lama jadikan rujukan. Simpan semua cerita buat jadikan pedoman. Agar esok hari tak terulang segala kesilapan. Lihat dunia kita zaman sekarang. Kuasa jari tari alunkan perang. Banyak cakap dunia masa putar belit fakta rata. Esok bisa bertemu juga baru tahu artinya karma. Kata jadi senjata, media kian mendera, emosi terus cedera, masa hakimi marahkan sang bara. Tak siapa tahu, percaya berlaku,
baru yang jadi. Namun bibir bercerita seakan diri menyaksi. Sumpah menyapa di akhir terus bersatu pasti. Hati terluang mengisi kata maki bersesi. Semua menyumbang serana terbalik semua teraniaya. Well tanpa segan ucapan memberi dan menghia. Serangan sel kisah hujannya dilindungi dia. Seluruh jagat menggesa yang lihat bukti sia-sia. Punyakah fikiran bila semua tak memikirkan? Punyakah rasa isah bila tiada rasa menilaikan? Akal disimpan tak gaji, hasad pun berlebihan. Wujudnya hakim tak berlatih hukum ikut nafsu barat. Tertawaran hei kalian kemuka mata di sana. Kemuka saksi cetusnya onar sang bahara. Kalian ke saksi mata yang cuba besarkan sengketa. Makin naikkan amarah mungkinkah hasil yang dipita? Bisikan subara di dalam fikiran. Terus menyala tanpa sedar benar dan salah. Merajau fikiran terus diburu. Tuduh menghakis logik yang ampuh. Lesapkan hakikat tiada yang tahu. Psycho mana dia, mari sini bro. Tunjuk lagat buat apa kau mah takut bro. Tunduk kaku apa boleh buat eh. Benda sudah jadi kau steady bro. Ini 2020 kita kasih jadi. Mereka cakap itu ini kita tolak tepi eh. Mereka sambut hari jadi esok kita sambut member. Aku jadi saksi member jadi menteri. Ini bukan menteri pasolah tidur. Jangan tidur heboh sana sini kan semua dah keju. Aku takkan pernah tidur otak aku takkan sleep. Walau jasad aku shadow karya aku tetap hit. Dari dulu sampai sekarang lapang dada kita rancang. Tiap hari kita perang oh, moga kekal sampai pulang. Kata jadi senjata, media kian mendera. Emosi tercedera, bahasa hakimi marahkan sang bara. Tak siapa tahu puncanya berlaku. Jari tuduh terus tuju menambah berita jenaru. Kata jadi senjata, media